Halo kawan, Anda berada di Witihama Channel, channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda. Pada video kali ini saya akan share informasi ya tentang bagaimana cara merubah warna batang pada grafik Excel. Dan kawan-kawan, sebelumnya saya juga pernah membuat video tentang cara merubah jenis serta ukuran dan warna font pada grafik Excel. Ini videonya, link videonya saya simpan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman boleh mampir untuk melihat-lihat lah. Dan video kali ini kita khusus berbicara tentang merubah warna pada batang dari grafik Excel. Oke kawan-kawan, kita langsung aja. Kita buatkan dulu grafiknya seperti ini. Kebanyakan orang menggunakan yang dua dimensi seperti ini ya, dan muncul otomatis grafiknya. Saya sendiri ketika membuat bahan untuk presentasi kebanyakan menggunakan warna default yang disiapkan ya. Jadi saya tinggal milih-milih aja bentuk chartnya di sini tanpa merubah warna. Dan ternyata saya juga baru tahu ya kalau warnanya bisa dirubah-rubah. Caranya gimana kawan-kawan? Yang pertama, teman-teman tinggal klik aja nih chart style di sini ya. Ada pena nih, kita klik aja dan pilih color. Nah, di sini ada dua macam ya. Yang pertama colorful dan yang kedua monochromatic. Nah, kalau yang colorful ini teman-teman tinggal pilih aja dan dia menampilkan batang dalam tiga warna yang berbeda ya. Jadi teman-teman tinggal memilih aja di sini dan otomatis dia akan menampilkan batang dalam tiga warna yang berbeda. Nah, terus kalau yang monokromatik, dia akan menampilkan batang dalam satu warna dengan ketebalan yang berbeda-beda ya. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, kawan-kawan lihat, dia tampilkan batang-batang ini dalam satu warna dengan ketebalan yang berbeda-beda. Oke, itu kalau ini ya, grafiknya kita ingin warnanya yang menggunakan warna otomatis dari Excel. Nah, teman-teman juga bisa pilih sendiri ya warnanya, tetapi dengan syarat menggunakan colorful ya, supaya dia menampilkan tiga warna yang berbeda. Nah, kita pilih contoh aja, salah satunya colorful. Oke, dan jika teman-teman tidak merubah warna, misalnya saya ingin Januari warnanya beda. Oke, kita tinggal klik kanan dan teman-teman lihat di sini muncul fill series. Di sini teman-teman tinggal pilih aja warnanya. Nah, warnanya, dan dia akan merubah warna sesuai dengan warna yang Anda pilih. Tetapi Januari pada semua area ya terubah otomatis nih. Ini misalnya teman-teman lihat Januari ini warna biru berubah, ini juga Jayapura juga berubah. Oke, selanjutnya kita coba rubah yang Februari misalnya. Oke, dengan warna merah ya. Oke, dan otomatis pada bulan Februari semuanya berubah menjadi warna merah juga. Oke teman-teman, saya kira untuk merubah warnanya sangat mudah. Kawan-kawan bisa mencoba atau silahkan menggunakan jika menemukan kondisi-kondisi seperti ini atau hendak membuat tampilan presentasinya lebih menarik, silahkan dicoba tips pada video ini. Oke, buat teman-teman yang baru join atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini. Dukungan Anda sangat berharga buat perkembangan channel ini dan
Jangan lupa selalu upgrade pengetahuan Anda, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.